Hanya hitungan hari jelang sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Verdi Sambo mengubah sejumlah keterangannya. Lewat kuasa hukumnya, Sambo mengaku tidak meminta Barada Eliezer untuk menembak, tapi hanya menghajar Yosua. Sejumlah argumen baru ini pun dinilai jadi siasat Sambo untuk mengelak dari tuduhan pembunuhan berencana. Memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren 3 untuk menyelamatkan RE, dan FS meminta saksi. Jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini, FS sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya. Berkas dakwaan sudah siap, tapi tersangka otak pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Verdi Sambo, mendadak ganti cerita. Padahal, sidang perdana kasus ini kurang dari sepekan lagi. Versi yang ini berubah dari cerita tersangka Eliezer dan Ricky Rizal saat rekonstruksi pada 30 Agustus lalu. Karena pada saat itu, keduanya mengaku mendengar perintah tembak dari Verdi Sambo. Sebagai ajudan dengan pangkat terendah, Eliezer terpaksa patuh. Bahwa perintah yang disampaikan kepada klien saya bukanlah hajar, tetapi perintah menembak. Catatan pertama. Jadi kata-kata yang detailnya kedua, begitu ya, memang detailnya Barada E mengaku perintahnya adalah menembak, tidak ada kata menembak. Menghajar. Tidak ada. Memang sudah tidak kaget, karena dari rekonstruksi saya sudah dibantah. Tetapi perlu kita sampaikan, minta dukungan dari publik bahwa Richard Eliezer tidak akan berubah BAP-nya dan tetap akan konsisten. Nanti kita cocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua khawatir perubahan versi cerita Verdi Sambo ini bisa memengaruhi keterangan saksi-saksi lainnya. Ya, siapa yang mau menguatkan keterangan dia? Kuat Ma'ruf. Siapa lagi? Romer katanya di luar. Nah, nanti makanya kalau ada keterangan saksi yang lain yang berubah, nah inilah yang kita harus jaga ya. Jangan sampai nanti, karena memang KUHAP mengatakan di pasal 185 huruf angka 1, keterangan saksi adalah yang disampaikan di persidangan. Jadi masih saja masih ada kemungkinan untuk ada perubahan keterangan saksi nanti dari Ricky Rizal. Nah, ini harus dijaga nih, jangan sampai nanti di BAP ngomongnya diperintah nembak, tiba-tiba ngomongnya nanti di persidangan ngomongnya hajar. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perubahan keterangan Verdi Sambo tak serta-merta bisa jadi alat bukti jika tak didukung dengan bukti maupun keterangan lainnya. Hakim harus bisa menguak detail kejadian dari setiap saksi dan terdakwa agar bisa menyimpulkan dan memutuskan sesuai logika hukum. Keterangan terdakwa baru menjadi alat bukti apabila dibarengi dengan satu alat bukti yang lain. Artinya tidak berdiri sendiri untuk terdakwa. Ya, dulu yang lain juga akan disandingkan, tapi secara spesifik pasal 183 itu menyebutkan bahwa keterangan terdakwa berlaku sebagai alat bukti kalau dibarengi dengan satu alat bukti yang lain. Apakah perintah menghajar itu juga disampaikan kepada orang lainnya atau saksi lain yang menolak? Misalnya, apa nanti perintah kepada saksi lain yang menolak itu, kata-kata yang tepat dari pengertian menghajar atau menghajari atau menembak itu memang dari jarak jauh, itu dikrosek seperti perintah pasal 183 lagi tadi. Pengamat hukum menilai, perubahan versi cerita Sambo kali ini diduga jadi salah satu cara Sambo untuk menghindari tuduhan selama ini sebagai aktor pembunuhan berencana terhadap Yosua. Ini kan dia ingin mengatakan motif ya, terkait dengan adanya motif apa. Dan kalau kita lihat di sini, dia ingin menyampaikan kalau sebenarnya Verdi Sambo itu tidak memiliki niat untuk membunuh. Dilakukan pembunuhan. Nah, ini justru mau menghilangkan makna di pasal 55 kebijakan dari lawyer ini, ingin mengatakan bahwa Verdi Sambo tidak pernah memerintahkan untuk membunuh. Jadi dia tidak bisa diminta tanggung jawab terkait dengan pembunuhan. Larinya ke sana. Itu ini yang
Betapapun perubahan versi cerita Sambo, video animasi detik-detik penembakan Yosua yang dirilis Polri 31 Agustus 2022 jelas terpampang nyata kalimat yang diteriakkan Ferdi Sambo pada Richard Eliezer sesuai berita acara pemeriksaan. Woi, kamu tembak. Kau tembak cepat. Cepat woi, kau tembak. Pukul 17.12, Eliezer pun menembak Yosua 3 atau 4 kali. Di visual animasi tersebut, Ferdi Sambo juga menembak ke arah Yosua setelah ia jatuh tertelungkup ditembak Eliezer. Detik berikutnya, Sambo menembak ke arah tembok dan lemari agar seolah-olah terjadi tembak-menembak. Yang mana fakta sebenarnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, patut ditunggu persidangan Ferdi Sambo dan Barada Eliezer yang akan digelar secara terpisah. Tim Liputan, Kompas TV.